Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya, Wawan Hitam, di mana? Laboratorium Pendidikan Fisika UFGRIS. Guys, saya kemarin menginstal ini guys, alat ukur bunyi, namanya sound meter. Intensitas bunyi satuannya watt per meter kuadrat. Ini satuannya adalah desibel untuk mengukur taraf intensitas bunyi. Yang kedua guys, ini guys, frekuensi generator. Saya dapat pinjaman nih guys, ding 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 ding, dua guys. Oke, ini saya setting pada 3000 Hz. Wow. Oke. Dan yang ini juga saya setting 3000 Hz. Wow. Kita lakukan. Ini saya taruh di sekitar 1 meter, guys. Taruh sini, guys. Bentangannya lihat, guys, sekitar 1 meter, guys. Saya bunyikan, guys. Lihat fenomenanya. Lalu perhatikan guys, ini akan saya coba jalankan dari sisi sini menuju sisi sini. 70. Wow, tunggu guys, tunggu. Naik lagi guys. Turun lagi guys. Matiin dulu ya guys. Apa yang saya dapatkan guys, ternyata ketika bertaraf 70 dB, lalu ada yang 60, 70, 60, 70, 60, 70, dan seterusnya guys. Berarti titik-titik ini ada yang rendah taraf intensitas bunyinya, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang rendah. Oh, bisa begitu. Oke guys, perhatikan ini, ikut saya guys. Lihat guys, ini adalah speaker pertama, ini adalah muka gelombang yang pertama yang berwarna hitam guys. Lalu ini adalah speaker kedua, ini sama ya, 3000 Hz, jaraknya sekitar 1 meter. Oke guys, lalu sensor saya berjalan begitu, berjalan terus, dan perhatikan guys, ternyata guys, ternyata tadi sound meter saya yang satuannya dB itu, dia di sini rendah, lalu dia kena tinggi. Mana guys? Nah ini tinggi guys, ini titik tinggi, di mana gelombang pertama tinggi dan gelombang kedua juga tinggi. Di sini terjadi proses konstruktif guys, penjumlahan dua gelombang ini guys, gelombang bunyi. Makanya itu di sini sekitar tadi 70 dB. Lalu jalan lagi, dia rendah guys, karena dia tidak kena antara muka gelombang yang satu dengan yang lainnya guys. Ini berharga sekitar 60 dB guys. Terus jalan, kena lagi bersamaan guys. Di sini ada 70 dB dan seterusnya. Sehingga ini proses kita tadi mendengarkan gitu. Jalan gitu guys. Itu adalah fenomena interferensi gelombang bunyi. Ciao.